Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, bagaimana kabarnya ya? Semoga saja kalian semua sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah ya tentunya ya. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan memberikan informasi ya, tapi kali ini bukan atau lain dari sembako ya. Tapi kali ini saya akan sharing ya, suatu usaha yang sekiranya itu susah untuk dicontoh ya, atau susah untuk ditiru kepada sahabat-sahabat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya akan refreshing ya, nggak nungguin toko sembako ya, karena pas libur ya, juga pas kepengen jalan-jalan itu saya menemukan sebuah ide usaha ya yang mungkin susah untuk ditiru ya, berbeda dengan toko kelontong seperti ini ya, toko sembako seperti ini ya. Itu siapa saja itu bisa membuat toko sembako atau toko kelontong ya, atau usaha lainnya ya, karena siapapun yang punya uang atau punya modal pasti bisa membuat toko ataupun usaha seperti ini ya teman-teman ya. Jadi usaha apa itu yang dimaksud ya, usaha yang susah untuk di copy paste ya, ataupun susah yang ditiru ya. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya biar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat kembali ya buat sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada ya. Oke, langsung saja ya, kita menuju ke lokasinya ya. Oke sahabat ya, usaha yang menjanjikan dan tidak mudah untuk di copy paste ya, atau dicontohkan ya, maksudnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat bersama ya, ini maksudnya usaha penjualan ikan segar ya. Ini maksudnya ya sahabat-sahabat semuanya ya, dimanapun kalian berada ya. Oke, kali ini saya lagi di Temanggung ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Tepatnya saya berada di ISM ya, atau ikan segar Mudal, yang beralamat di Jalan Geni Tentara Mudal, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ya, atau tepatnya itu di sebelah kolam renang, atau di depan pabrik Total ya. Oke sahabat ya, kali ini saya akan share usaha yang susah ya untuk ditiru oleh orang lain ya. Kalau kayak toko sembako ya, atau minimarket, atau bengkel, atau usaha bakso, atau toko baju dan lain-lain, itu sangat mudah untuk ditiru ya sahabat-sahabat semuanya oleh orang lain ya. Sehingga kita harus bekerja keras untuk memenangkan persaingan tersebut ya, yang pada endingnya ya, atau pada akhirnya itu margin sangat tipis karena banyaknya persaingan usaha ya, usaha itu ya. Kalau sahabat punya modal pasti bisa membuat usaha seperti itu ya, kayak yang saya sebutkan di atas ya, kayak toko sembako, terus kayak toko baju dan lain-lain ya. Yang saya maksud ya, beda halnya ya dengan usaha penjualan ikan segar ya. Usaha penjualan ikan segar itu ya sahabat ya, itu sangat susah untuk ditiru ya. Karena apa? Karena kadang punya lahan, airnya yang tidak ada ya, airnya ada tapi tidak jernih ya. Jadi itu kadang-kadang salah satu oke, tapi satunya tidak oke ya.
Untuk usaha penjualan ikan segar ini ya, syaratnya itu sahabat harus mempunyai lahan yang airnya melimpah ya, dan berada di tepi jalan raya, sehingga nanti para pembeli itu, calon pembeli itu biasanya kan ada yang bawa motor, bawa mobil ya, ada akses untuk masuk ke tempat usaha tersebut ya. Oke sahabat ya, maksud air yang melimpah di sini maksudnya itu ada sumber mata airnya ya. Jadi tidak mengeluarkan kita ya, nantinya itu tidak mengeluarkan kos atau biaya ya untuk airnya tersebut ya. Misalkan kita memakai sanyo ya, ataupun kita memakai PDAM ya, itu kan ada kos ya, ada pengeluaran ya, ada biaya ya. Jadi itu kurang efektif dan efisien ya. Oleh sebab itu ya, apabila teman-teman, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian ada ya, mungkin usaha penjualan ikan segar seperti ini itu bisa atau tepat ya untuk kalian semuanya ya. Bisa dicoba ya usaha penjualan ikan segar seperti ini ya. Usaha penjualan ikan segar seperti ini tuh ditiru bisa ya, tapi kan kadang kurang maksimal ya. Paling-paling itu memakai terpal, itu juga airnya, ikannya juga kelihatannya kurang segar ya. Terus juga ada kos biaya untuk ngisi air terpalnya tersebut ya. Jadi kurang efektif dan efisien ya. Jadi mungkin buat sahabat-sahabatku semuanya ya, dimanapun kalian berada ya, kalau mempunyai sesuai syarat di atas ya, air melimpah, airnya tidak beli, terus tempatnya itu di tepi jalan ya, di tepi jalan ya, itu lebih bagus. Mungkin pas ya buat usaha penjualan ikan segar seperti ini ya. Kalau tapi jangan khawatir ya, kalau kalian berada di sekitaran Temanggung ya, mungkin bisa kuliahkan di ISM sini juga ya, di ikan segar modal ini ya, karena di sini juga melayani harga grosir dan eceran ya sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi jangan khawatir untuk stok barangnya ya, pasti lancar dan pasti terpenuhi ya. Di sini itu airnya itu sangat jernih sekali ya, itu juga airnya tidak beli ya, karena ada mata airnya ya. Jadi apa namanya, jadi ikannya juga fresh ya. Juga harus di tepi jalan raya seperti ini ya, dipasang plang ya biar lebih dikenal lagi ya. Ini di sini juga menjual nila ya, emas atau bader, bawal ya, ada gurami, ada ikan hias ya. Jadi pasti kebutuhan kalian atau sahabat-sahabat semuanya itu pasti terpenuhi ya. Oh ya, buat sahabat-sahabat semuanya ya yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya ya, biar channel kami lebih berkembang kembali ya, lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nanti jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman usaha seperti ini ya, itu bisa saja sukses ya, karena usaha seperti ini itu susah untuk ditiru ya. Tapi dengan catatan itu seperti itu ya, sahabat-sahabat semua ya, lahannya itu airnya melimpah ya, itu dulu ya. Terus airnya itu jernih ya, kayak ada mata airnya gitu ya. Kalau nggak di tempat kalian ya, dari atasnya lah atau dari mana itu ada mata airnya ya, nanti di itu pakai paralon dipasukkan ke kolamnya itu ya. Bisa dicoba usaha seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Di sini itu sangat apa namanya, sangat laris ya, atau sangat banyak pembeli ya, apalagi kalau di hari Sabtu Minggu ya atau weekend ya. Karena apa? Karena pelanggan di sini itu udah dari luar kota ya, ada dari Semarang ya, terus dari Jogja, terus dari Weleri ya, Kendal ya, ada juga, terus dari Magelang juga ada juga, terus sebagian dari Wonosobo juga ada juga ya yang masuk ke sini ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya ya yang di sekitaran sini ya, Temanggung sini ya, itu jangan ragu ya, silakan saja datang saja, lihat-lihat saja ke ISM ya, ikan segar mudal ya, yang berada di
Temanggung ya, Jawa Tengah Indonesia ya. Tepatnya itu di Jalan Gene Tentara Mudal, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ya. Jadi buat kalian yang malas ya membuang kotoran, juga di sini udah sekalian dibersihkan kotorannya ya, sahabat-sahabatku semuanya ya. Jadi jangan khawatir ya, nanti pulang tinggal dimasak saja ya. Usaha penjualan ikan segar seperti ini ya, itu sangat banyak diminati ya. Karena apa? Karena ikan segar itu, ikan itu kan nggak terlalu banyak banyak zat kimianya ya. Jadi kalau orang yang sudah tahu itu pasti akan memilih ikan ya, karena di samping banyak proteinnya juga apa namanya sedikit tidak ada zat kimianya ya. Jadi di sini itu kalian tinggal misalkan mau dimasak sendiri juga bisa ya, karena melayani grosir dan eceran ya di ISM sini ya. Sini itu airnya sangat-sangat melimpah ya, sangat-sangat banyak ya. Jadi jangan khawatir ya. Ini juga airnya jernih ya. Jadi nanti pas dimasak itu ya ikannya itu nggak bau tanah ya. Jadi ikannya benar-benar fresh, benar-benar seger ya. Jadi jangan khawatir ya buat kalian-kalian semuanya ya yang pengen atau melewati Temanggung ya, silahkan mampir saja ke ISM ya. Di sini juga apa istilahnya ya, kalau beli itu 1 kilo itu boleh ya, 2 kilo pun boleh ya, jadi nggak mesti harus beli banyak ya. Terus kelebihannya di sini itu ada tempat parkiran yang cukup luas ya, cukup lumayan luas. Terus juga ada tempat untuk menunggu. Terus ikannya juga seperti ini ya, kolamnya itu bersih, segar-segar, airnya bersih ya, juga langsung bisa di buang kotorannya ya. Jadi nanti sahabat-sahabat semuanya tinggal dibawa ikannya pulang ke rumah, tinggal dimasak saja ya, bisa buat makan siang, makan malam bersama teman atau keluarga ya. Mungkin seperti itu dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada ya, semoga saja keluarga sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan ya, kelancaran rezeki, dan juga apa namanya bahagia tentunya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.